pakai Naka kami bang di sirkuit Motegi. Oke, ini sudah saya pilih sirkuit Motegi dan cuacanya lebih enak terang atau mendung. Kita pilih terang dan cerah, dan kita gunakan radar Naka kami, Takagi Naka kami. Langsung aja kita mulai, dan TV coolnya kita legend. Ini sudah mantap nih. Oke. Dan untuk labsnya kita pilih 5 lab saja, dan kita start kali ini. Di sirkuit Motegi menggunakan Takagi Naka kami. SCR Honda on the way. Sudah berada Jack Miller. Balas aja. Oke, masuk di tikungan pertama. Kita hati-hati, ada Miguel dan Fabio Quartararo. Oke, kita tutup jalur mereka dengan Jack Miller kontak dengan kita. Kita gas di belakang, ada Miguel. Kita overtake, kalau bisa langsung mark-markan tiga rider sekaligus. Hati-hati, para rider Taipei dan Luca Marini. Oke, hati-hati, kita break tiga rider sekaligus. Oke, bagus sekali Naka kami. Langsung kita kejar di depan, ada Jorge Martin dan Espargaro, Alex Espargaro namanya. Oke, hati-hati, ada kontak lagi. Baik, awas dibalas dengan kontak. Dan ini lebih krucik keras. Sayang sekali, tidak overtake. Langsung, Alex Espargaro masih dibayang-bayangi. Baik, kita kejar Vinales, Maverick Vinales. Wah. Oke, semakin jauh nih Vinales dengan Yamaha. Sayangnya dia malah dipecat oleh bos Yamaha. Oke, masuk ke tikungan terakhir. Nice. Nah, kita bayangi Maverick Vinales masuk di lap kedua kali ini. Kita breaking di first corner. Oke, masih bayangi Maverick. Kita side by side dan Maverick, kita overtake langsung. Baik, mantap. Oh, overtake kembali side by side dengan Maverick Vinales dari Yamaha. Dan di 2022 Maverick Vinales resmi menjadi rider Aprilia. Oke, hampir aja di kontak dan Maverick. Dan Maverick Vinales overtake kembali, ditutup jalurnya oleh Maverick. Oke, hati-hati, di belakang sudah datang Alex Espargaro. Apakah akan menjadi duet yang berbahaya kali ini, Maverick Vinales dengan Alex Espargaro? Oke, tadi overtake ada kontak lagi-lagi, kita malah lebar. Oke, Espargaro datang di kontak kita, side-by-side dengannya. Kita kalah akselerasinya. Di belakang ada Jorge Martin. Kita coba overtake Espargaro. Ada kali breaking, hati-hati, mendekati Maverick Vinales. Breaking saja. Oke, mulus sekali, kita overtake. Ya, nah kalah dengan Maverick. Naga kami di negaranya sendiri kali ini, Motegi Jepang. Oke, side by side dengan Maverick Vinales. Masih bertarung habis-habisan dengan Maverick. The breaking titik hingga tiga kali ini masih dibayang-bayangi dengan sudah lama Maverick Vinales. The breaking, aduh kita keluar track. Itu ya rider. Oke, lagi-lagi kita dapat penalti, tapi tidak ada long lap penalti di sini. Masih belum ada penalti yang seperti di baru-baru ini. Breaking, overtake Maverick, semakin panas side by side dengan Maverick Vinales. Oke, breaking saja.
kita masuk dari kali dalam kali ini. Gak tahu berbit, mantap sekali. Oke, naga kamu masih berimbang dengan Maverick Mahrez. Kita breaking saja di tikungan tajam di last sektor. Oke, semoga kita bisa lari dari Maverick. Dan Mavericknya semakin tertinggal. Abang kita sanggup untuk kabur dari Maverick. Aduh, malah lebar. Maverick-nya yang lebar. Oh, di belakang ada Marquez. Rider dari Honda ingin berduel dengan kita. Satu tuh, Marquez, pokoknya kita. Apakah ini duel antara Maverick, Vinales, dan Marquez dan akan kami di MotoGP? Oke. Iya, ada kontak lagi-lagi. Dan Marquez di overtake Alex Espargaro nampaknya. Ini Bargaro. Kita coba kontak, aduh. Kelebar. Masuk kita kontak malah dengan Marquez. Di belakang ada Luca Marini juga. Kita overtake Alex Espargaro, masih mengejar Vinales. Breaking. Kita coba masuk lagi dari dalam. Berarti top speed. Kita tutup jalur Maverick Vinales. Apakah bisa kita beri lead sendiri? Sini breaking. Oke. Masuk ke sektor terakhir, tikungan terakhir. Dan kita coba untuk kabur kali ini dari serangan mereka. Breaking saja tikungan pertama. Breakingnya masih jadi, kita keluarkan. Dan langsung kita lanjutkan. Masih belum datang Maverick. Breaking mereka melebar. Oke, kita tinggal. Kita kabur dari serangan Maverick-nya. Breaking. Mantap sekali, mantap. Nah, aduh, melebar. Masuk di sektor terakhir kali ini, kita mencoba lurus sudah gas, bakal terus kita akan menjadi juara di MotoGP dengan menaka kami. Oke, breaking saja. Aduh, oke, aman, tidak melebar. Masuk di tikungan terakhir di MotoGP, dan kali ini juara baru di MotoGP adalah Takaki Nakagami dari Jepang. Oke, mantap sekali. Dan sekian dari video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel ini. Oke, see you, bye.